Kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di masa untuk kita beribadat hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 bulan Muharram pada tahun ini, tahun 1440 Hijrah. Jadi saya sedia khatah dua muka. Mudah-mudahan ia akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Saya letak tajuk Tasu'a dan Asyura, amale menuju ke syurga. 10 bulan Muharram. Walaupun hari ini bukan hari 10, tapi tulis 10 bulan Muharram adalah hari kebesaran dalam Islam yang digesar kaum muslimin muslimat beribadat puasa serta beramal soleh untuk mendapat ganjaran pahala dan keampunan dari Allah Azza wa Jal selama setahun yang telah lepas. Berpuasa pada hari tersebut adalah hasil dari peristiwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari genggaman Fir'aun dan Bani Israel yang mengejarnya, iaitunya tentera-tentera Fir'aun yang dikeruh untuk bunuh Nabi Musa dan orang beriman bersamanya. Akhirnya Fir'aun ditenggelam ke dalam laut bersama bala tenteranya. Maka dari peristiwa tersebut, sekumpulan Bani Israel mengenangi dan mengingatinya dengan berpuasa sehari, menandakan sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menganggap hari tersebut sebagai perayaan. Supaya hari raya dah lah, hari Muharram 10 pada tiap-tiap tahun pada zaman dahulu ni. Sebagai perayaan dan hari perhiasan sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis sahih mengatakan bahawa orang Arab musyrikin Mekah juga pernah berpuasa hari yang ke-10 bulan Muharram setiap tahun. Ini pada zaman jahiliyah dulu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa ketika itu. Setelah baginda hijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, baginda masih berpuasa serta menggesar para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut kerana ingin menzahirkan kepada semua orang. Ini kau mula-mula hijrah sampai ke Madinah, Nabi wayak lagu ni lah kepada sahabat. Nah, menggesar para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut kerana ingin menzahirkan kepada semua orang bahawa baginda dan orang Islam lebih utama dari golongan Yahudi dalam mensyukuri nikmat tersebut. Sebab Nabi kita tanya orang Yahudi, "Apa mu puasa hari 10 Muharram?" Puak-puak dia apa royak. Nabi katanya, "Nahnu aula bikum." Kami lebih utama lagi daripada kamu. Tetapi setelah puasa Ramadan difardukan ke atas umat Islam pada tahun yang kedua hijrah, maka baginda memberi kelonggaran dan pilihan bagi sesiapa yang ingin berpuasa Asyura, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa, maka dia boleh meninggalnya. Nah, inilah. Puasa jadi biasa lah, jadi sunat. Bukan arti katanya dulu tu wajib, tapi Nabi sentiasa puasa sokmo sehingga puasa Ramadan difardukan, maka ia menjadi wajib. Nah, hal lain-lain itu jadi suka gelo lah. Maknanya nak puasa, puasa, tak sempat puasa, tak apa. Supaya puasa hari Arafah tu. Siapa nak puasa, puasa, tak sempat puasa pun tak ada gapo. Hari 9, hari 10 bulan Muharram pun tak ada gapo. Nah, jangan kita duk gi kata kepada orang tak puasa, "Ai, rano demo tak puasa, ngaji dah." Dengar dah orang duk ceramah, orang duk royak. Apa tak puasa juga. Supaya semaya tahajud tu, semaya tahajud, semaya sunat rawatib, buat amalan-amalan sunat ni, semua tu duduk di sukarela hati masing-masing. Siapa nak buat, buat. Siapa tak sibuk, pun tak ada gapo. Nah.
Bahkan terdapat sebahagian sahabat makan dan minum pada hari tersebut. Nah, gitulah. Kelebihan puasa hari Ashura terdapat dalam sepotong hadis yang diceritakan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi SAW ditanya tentang kelebihannya. Maka baginda menjawab, hadis ni panjang tak? Saya ambil sikit ya. Iaitunya Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah. Hadis ada di dalam Sahih Muslim Kitabus Siyam nomor 1162. Maksudnya Allah akan mengampun dosa kecil setahun yang lepas. Nah, ini dosa kecil dah. Kalau dosa besar tu kita kena bertobat, kita kena insaf. Sengah-sengah dosa besar ni kita kena taleng, royak kepada orang ramai, katanya kita mengaku reng tu ataupun cerita tu, go tu, go ni, kita lah yang membuat. Kita lah duduk beng na, beng lang. Ini sengah-sengah dosa besar. Tapi dosa kecil-kecil, kita amal dengan amalan harian, baca Quran, selawat, sedekah, nah, zikir, jalan mari ke masjid, ambil ismaye dan sebagainya. Itu adalah dosa-dosa kecil yang kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampun dosa. Dengan yang demikian, bukan seni untuk mendapat kelebihan tersebut. Maknanya nak pergi puasa hari hari dalam apa ni, bulan Muharram ni, jika tidak melalui taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla dan tidak diterapkan dengan keikhlasan hati. Jadi dua perkara tu saya fikirlah. Nah, kena ikhlas molek dalam amalan kita dan taufik hidayah barulah ia jadi. Walaupun kita ayat katanya tubuh sehat tapi dia tu hair tak cuik hati kita. Ia tak jadi. Amalan-amalan yang kita buat ia tak khusyuk. Tak ada ikhlas. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak capuk sifat-sifat pasal ini masuk dalam hati kita. Apatah lagi jika didahului berpuasa sebelumnya satu hari. Maknanya kita duk kecek ni hari yang ke-10 bulan Muharram. Tapi ada hadis Nabi yang Nabi gesor, galak supaya puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Kalau tak boleh puasa hari yang ke-9, pilihlah 10, 11. Kalau sup tak ada arah juga, puasa sehari sudah. Hari yang ke-10. Tapi ada hadis yang Nabi seolah-olah katanya tak kena, tak suka mana orang duk pergi puasa sehari tu. Ada dah, nanti tengok. Apatah lagi jika didahului berpuasa sebelumnya satu hari atau selepasnya satu hari. Iaitu hari yang ke-9 atau hari yang ke-11. Kerana baginda Rasulullah SAW tidak mahu menyamakan semua ibadat dan cara hidup dengan golongan Yahudi dan lain-lain agama. Nabi tak sibuk serupa hak tu. Nampak orang Yahudi duduk puasa 10 Muharram semua, Nabi serupa dengan mai pocai. Nabi pun sebut. Nah, baginda pernah menyebut di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi katanya, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad 2191. Maksudnya, berpuasalah kamu pada hari yang ke-10. Ha, ni tok Nabi royak hari ke-10 dulu. Dan hendaklah kamu menyalahi orang Yahudi dalam hal ini. Jangan wisupa orang Yahudi. Puasalah satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. We ada pasal 10 tu, hak cerak ada. 9 ataupun 11. Tambah lagi we jadi 2 hari. Ha, gitulah. Dalam pada itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekad dan azam serta menggesa para sahabat dan umatnya berpuasa sebelumnya sehari, iaitu hari yang ke-9. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-aamul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Hadis
dalam Sahih Muslim Kitab Siyam 1134. Maksudnya Nabi kecek panjang ni. Ha-ha poso. Nabi pun royak. Jika dipanjangkan umur sampai ke tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa juga hari yang ke-9. Ha ni nak ayat katanya ada dalil yang menunjuk katanya Nabi nak puasa. Tetapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla, baginda tidak sempat berpuasa hari yang ke-9 pada tahun berikutnya. Tak ada nak puasa. Nah, kerana apa tu? Kerana ajal kematian sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat dan tabi'in bersebulat kata bahawa walaupun baginda tidak pernah berpuasa hari yang ke-9 bulan Muharram, tetapi baginda pernah menyebut dan berazam hendak berpuasa maka pada hari pada tahun berikutnya, maka itu juga dikira sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk perkataan walaupun belum diamalkan. Gambar eh? Jadi tak ada kena hurai banyak. Nabi tak ada nak puasa hari yang ke-9. Tapi Nabi biasa sebut, lepas tu, dia pergi mati dulu. Maka, dikatakan sebagai sunnah Nabi juga. Ya, sebab tu kita puasa 9 dan 10. Pada koyak saat ni lah. Benda ni benda sunat belakang ni. Jangan hidup jadi besar, jadi siapa kau, gogeng-gogeng dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Dia jadi biasa ya. Siapa nak amal, amal. Tak siapa amal pun tak ada gapo. Nah, jangan ibu jadi perkara besar. Saya pun untuk nak jadi penuh ketah buat mari dua hadis. Di bawah ini penulis menambah dua hadis berhubungnya dengan bulan Muharram. Semoga ia bermanfaat kepada pembaca. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Hadis dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Siyam 1163. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa di bulan Allah al-Muharram. Nah, ini Allah Taala beri nama bulan ni, bulan dia, bulan Allah, bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat di waktu malam. Semayang malam ni, semayang tahajud, semayang witir dan banyak-banyak lagi semayang yang boleh kita semayang di waktu malam. Dan dua, nah hadis yang kedua, Anin Nu'man ibn Sa'ad an Ali radhiyallahu anhu qala, سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Shaum nomor 741, hadis hasan gharib. Maksudnya dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali radhiyallahu anhu berkata, pernah seorang lelaki menanya beliau, iaitu apa? Ada orang lagi tanya Ali, boleh manakah engkau hendak menggesa supaya aku berpuasa selepas dari bulan Ramadan? Ni orang lagi tanya Ali. Ali pun dia teringat, dia kata kena. Ali pun menjawab kepadanya, kepada orang itu, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang menanya hal ini kecuali seorang saja. Di zaman Nabi dulu, ada orang biasa tanya, supa ngamu mari tanya aku hari ini? Orang itu tanya Nabi, kerana aku pernah mendengar seorang itu menanya Rasulullah SAW ketika aku sedang duduk.
Beliau bertanya. Orang itu tanya Nabi. Wahai Rasulullah, boleh manakah engkau hendak menggeso supaya aku berpuasa selepas dari bulan Ramadan? Baginda pun menjawab. Ini jawab pe Nabi. Ali dia ang ambil hadis Nabi yang mai royak. Jika engkau sentiasa berpuasa selepas bulan Ramadan, hendaklah engkau berpuasa pada bulan Muharram. Ini tak ada cocong hari 9, hari ke 10 dah. Tapi nah, bagi orang yang rajin-rajin, dia ambilnya hari Senin, hari Khamis. Hari Senin, hari Khamis. Kurang-kurangnya boleh dah. 8 hari. Dalam sebulan. Orang yang pasal nak ambil hari tengah bulan pun boleh. 13, 14, 15. Nabi ada biasa rakyat katanya, supaya dengan orang tu posok sebulan. Lepas tu bagi orang yang rajin lagi, selepas hari. Puasa sehari, berhenti sehari. Puasa sehari, berhenti sehari. Lepas tu orang rajin nak tu. Boleh, dia 15 hari sebulan. Ha, gitulah. Nah, puasa-puasa ni benda tak ada kena duk tunjuk ke orang. Berhenti makan, niat molek. Sudah, puasa dah tu. Nah, lepas tu jangan duk pergi buat maksiat, jangan duk kecek. Jangan duk pergi buat perkara-perkara yang dosa dan sebagainya. Ha, gitulah. Kerana ia adalah bulan Allah. Ha, kita masuk dalam kertas semula ada. Kerana ia adalah bulan Allah. Kerana dalam bulan ini Allah telah menerima taubat dari satu kumpulan manusia. Iaitu apa? Taubat Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa, serta mereka bersyukur kepada Allah dengan berpuasa dan sentiasa beribadat siang dan malam. Ini Nabi raya. Ha-ha orang zaman dulu yang Allah Ta'ala sudah pun menerima taubat mereka. Dan Allah akan menerima taubat dari sekumpulan yang lain. Siapa tu? Iaitu umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita, nah, semua umat Islam seluruh dunia, kalau sekiranya dia puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 ataupun 10 dan 11 bulan Muharram, mereka adalah orang yang amal dengan ajaran Nabi dan insya-Allah Allah Taala terima taubat. Kita minta doa dah, semoga umat Islam seluruh dunia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab turut ataupun jalan ajaran Nabi. Nah, tak ada kira duduk di mana sahaja seluruh dunia, kita pun lagu itulah kena anggap katanya mereka dan kita semua ni adalah bersaudara. Dan bila kita minta ampun, minta supaya Allah dah hapuskan dosa, kita jangan minta untuk diri kita saja, keluarga kita saja, bahkan semua orang Islam di seluruh dunia, sama ada hak hidup dan hak mati dah. Akhir sekali suruh eh. Marilah kita menjalani ibadat puasa sunat hari yang ke-9 dan yang ke-10 bulan Muharram atau hari yang ke-10 dan yang ke-11. Ada untuk mendapat ganjaran pahala dan keampunan dari Allah Azza wa Jal, serta ikhlaskan hati dan niat dalam semua amalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Semoga dosa dan kesalahan diampun dan diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan dimasuki syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.